Nak petik strawberry, guys. Nak petik strawberry, guys. Apa? Letik ke petik? Apa letik? Tapi korang jangan ambil warna hijau, eh? Ya. Kita dah sampai Abang Strawberry. Nak pergi petik strawberry. Tak tahulah ada boleh ke tak boleh ke, ada ni ke. Sebab tadi dah pergi dekat YZ Agro. YZ Agro tak ada musim. Bukan musim, dia bawa tanam. Dia bawa tanam Al-Mashur, cantik dia punya strawberry. Tapi hari Selasa tutup. Hari Isnin tutup. Ah, macam ni selamat sikit tepi dia ada ni. Macam kat animal feeding semalam. Bahaya sikit lah untuk kids. Tak ada mat. Dekat mana kita? Jom kita nak pergi petik strawberry. Alhamdulillah guys, dapat juga. Tukang petik. Sebenarnya dia sampai pukul 12 je. Sekarang ni 12:30. Dia bagi last. Dia kata, jom. Jom. Kita tengok. Abang strawberry. Pilih yang cantik-cantik. Jangan makan eh. Ni itu okay. Tak mau. Ni okey lah. Seronok budak-budak ni dapat apa, petik strawberry. Itu tak apalah. Kita ambil yang lagi cantik. Banyak lagi ni. Cuba timbang dah berapa. Tak timbang pakai tangan lah. Abang, ni apa? Abang ni ada. Ni kat atas ni. Ni. Ha. Ha, sempat tangkap kan? Boleh gunting. Ni ha. Zikri tengok ni. Ha, ni. Ni merah. Hui, banyak. Banyaknya. Tadi baru lepas call hotel. Sekarang pukul 1. Cuba nak early check in. Sebab kalau early check in, at least kita boleh pergi masuk hotel dulu. Lepas tu baru keluar balik pergi Centrum. Pergi mall, pergi Billion. Tapi kalau tak boleh, tak boleh early check in, kena tukar plan lah. Budak semua dah excited nak masuk hotel. Semua tadi dah apa? Petik strawberry dah. Strawberry. Duduk tempat sendiri. Saya dah kata. Strawberry. Duduk tempat sendiri. Dekat sini. Jangan tangkap Afi. Kan? Afi the good boy. Dia hari ni the good boy. Cuma dia bila mandi je dia nangis. Ayah tak tak buat tanah. Tu Afi. Tak apa. Itu polis. Bukannya ketua kelas. Kalau ketua kelas tak boleh lah bising-bising. Ketua tulis nanti dia tengah. Kita nak pergi mana ni, Fi? Hotel kita. Kita nak check in. Kita dah check out David Arumugam. David. So kita nak check in Shopee, guys. Dekat sini pula. Hotel lain pula. Second day. Malam ni kita ada barbecue. Kita buat barbecue. Sepatutnya kita pergi sini on 12:13 kan? 13:14. So 13 tu malam tu konon-konon malam anniversary lah buat makan barbecue. Tapi dah berubah plan ni. Boleh lah hari ni berapa bulan? Nari bulan pun jalan-jalan. Dah sampai. Sebab next week kita nak balik kampung.
So agak crowded dan Zura pun ada exam. So agak crowded lah. So kita awalkan sikit event kamera ni jadi hari ni. Jadi minggu ni. Garang betul guys budak ni. Tapi kan nak cakap tak tinggi. Okay, tapi dah. Aisyah. Alhamdulillah. Sampai sudah. Sampai apa? Inilah tempatnya. Tinggi. Okay. Alright, dah check in. So kita nak masuk bilik hotel. Kakak tidur kat luar. Tak, ada katil dia. Itu ubi gurau je. Wow, ubi kuning dia. Ada kerusi, meja. Very nice. Very nice. Malam nanti kita akan barbecue dekat sana. Dekat belah sana tu. Tadi kita orang dah nampak dah. Dia dah ready dah. Barang-barang semua. Netting pun dah ada. Alright guys, kita nak jalan-jalan. Tan Mentigi. Kita jalan-jalan tengok area sini. Suasana dekat sini. Oh, ada kabus lah. Nampak kabus. Apa yang menarik? Sayuran dia. Tu lah. Dia ada kabus sayuran. Tanah dia sendiri. Jom. Oh, masih lagi kat sini. Ini dia punya pantry. So guest freely boleh guna apa semua. Ada microwave, air. Ini pun ada. Uish, siap ada bar. Bar table. Wow. Oh, turun ikut situ. Kalau naik sini naik. Apa tu? Baik-baik. Lecak. Duduk. Apa dia, Fi? Okey lah tu. Kita tak payah beli minyak. Tengok. Baik IKEA pun dia bagi. Malam ni kita buat barbecue kat sini. Oh, style juga. Ok,
Okey lah. Tu toilet pun ada. Okey lah. Tak payah nak. Tak payah nak lari naik bilik. Kita anak, kita lima beranak je. Ada fish lah. Ada fish lah. Okay. Okay. Jadi okay. Ikan ni hidup dalam air ni. Sekarang kita kat mana kakak? Kita dekat. Kita dekat mall. Mall? Cameron Centrum. Kalau tengok hari ni tak ramai juga dekat sini. Suasana sekarang. Jom Zikri. Oh, ngada-ngada nak masuk Family Mart dekat Cameron. Sini apa? Bincang kan? Kita kat Bincang kan? Jalan kaki dari Centrum Cameron. Cameron Centrum. Pergi mana? Ke ni. Apa? Pergi Medi. Tak bawa pula kamera. Tapi apa, Medi bukan nak makan pun, saja nak jalan. Apa evening, kono-kono evening walk lah. Nak keluar? Nak seluar? Eh, jangan petik. Alright guys, kita nak pergi start barbecue kita. Jom. Tu jangan lupa air. Ha. Kita nak free. Kan mana api? Jom. Nak baru nak pasang api. Hai. Tak tahu menjadi ke tak. Tengok pasang api pun tak boleh. Lala makan je. Wow. Kita nak pergi kat sana. Tempat barbecue kita. Baru nak pasang api. Tak tahu, tak ada ni kot. Tak ada lampu lah sini. Apa dia? Dia kena, sebenarnya kena ni. Tak apa, biar je dulu. Takut nanti terpadam. Okay, api dah. Kita dah cuba set up. Tak nampak lagi. Tak ada lagi bara. Baru lagi. Tak apa. So tunggu api tu besar sikit, dah jadi bara, kita start bakar kita punya kambing. Okay, nak jadi dah. Sudah nak jadi dah. Siap dah. Nasi pun dah ready. Okay, Pringles pun dah makan. Abang. Hai. Okay, baju pun dah tukar. Okay. Uniform yang elok sikit. Kalau tidak pakai baju putih. Abang sini. Kambing kita ada kat situ. Tengah rehat. Ada beli sosis tadi. Sempoi-sempoi je guys. Tak banyak pun barang yang memang bawa dari yang dari KL apa? Kambing je. Apa? Apa? Abang pula letak tuhan kambing kita. Singgah hari, singgah hari. Habis kena dari sini sebenarnya. Sebab lampu kat situ. Kau jangan kuget.
Kakak mengapa? Ya, sup dengan ayam dengan nasi. Kita tunggu ni kambing bakar. Kambing bakar ke kambing grill? Kambing grill lebih. Okay guys, sampai dah Kia Farm. Pergi beli sayur sebelum balik. Lepas tu tengok kaktus ke beli kaktus? Nak tengok boleh, nak beli boleh. Apa nak beli? Sekarang ni kat sini yang banyak peniaga. Yang kat sebelah sana tu, tempat lama tu, pasal lama tu banyak dah diruntuh kan. Tak tahulah dia nak buat apa. Dia nak pindah kot. Ke terbakar dulu. Ada kes ke dulu? Tak ingat lah. Tak apalah. Jom kita start mencari. Masing-masing rambang mata nak pilih cactus. Zikri lah excited. Tu boleh tu layar tu. Aduh. Okay, dah. Okay, dah. Jom, kita sekarang dekat apa nama? X Army Tumiam. Tak juga. Ini kat Ian Corner. X Army Tumiam. Ini apa nama dia? Tanah. Kita kat Tanah Rata. Food court. Food court Tanah Rata. Makan tengah hari lunch. Order macam-macam. Goreng-goreng ada. Biasa. Tumiam ada. Siang-siang tengah hari pun ada goreng-goreng. Okay, bukan dulu. Kita nak balik dah. Dah habis makan, isi perut. So, sekarang ni mahala ke arah ringlet. Lepas tu ikut jalan raup lah. Okay, doakan selamat sampai. Guys, berhenti sekejap guys. Beli petai. Petai orang asli jual. Nampak ke kat side mirror? Tu dah. Apa dia abang? Semua masing-masing dapat aiskrim. Abang nak pendek. Aiskrim strawberry. Abang nak pendekkan.